Baik, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memimpin pembacaan doa ini dengan cara Islam. Kepada saudaraku yang beragama lain, kami harapkan untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka an tuhya qalbina binuri hidayatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengucapkan rasa syukur dan sukacita kami yang sangat mendalam atas anugerah, berkah dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada pemilu yang baru saja selesai dilaksanakan, calon presiden pilihan dan idaman kami, Bapak Prabowo Subianto, Engkau berikan amanah untuk dapat memimpin dan melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang sangat kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai yang paling setia, partai yang paling loyal, dan partai yang paling teguh dan konsisten untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto agar menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, ya Allah, kemenangan yang telah Engkau berikan kepada Bapak Prabowo Subianto haruslah tetap kami perjuangkan dan harus kami dukung sepenuh hati. Karena itu, kami tentu akan sangat bergembira andai kata diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan untuk meraih kesejahteraan yang selama ini kita cita-citakan. Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di Kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Karena kami yakin, ya Allah, jika kami bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, maka semua tugas-tugas kenegaraan, semua kewajiban-kewajiban yang akan ditunaikan dalam rangka membangun masyarakat kita akan lebih mudah dilaksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga meyakini dan mempercayai bahwa Bapak Prabowo Subianto sangat mencintai Partai Amanat Nasional. Untuk itu, ya Allah, bukakanlah pintu hati Bapak Prabowo Subianto agar tetap teguh berkomitmen, berjuang bersama dengan ketua umum yang kami cintai. Karena kami tahu bahwa persahabatan antara Bapak Prabowo Subianto dan ketua umum kami adalah persahabatan yang melintasi batas-batas kepentingan politik, batas-batas kepentingan keduniaan semata. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kesabaran kepada Bapak Prabowo Subianto, di mana selama ini banyak orang mencaci maki, menghina, dan kebetulan pada saat sekarang setelah meraih kemenangan, orang-orang tersebut banyak yang sudah mendekati Pak Prabowo Subianto. Bukakanlah hati Pak Prabowo Subianto untuk melihat mana yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, Pak Prabowo Subianto, izinkan saya menegaskan permohonan maaf saya jika dalam doa tadi ada kata-kata yang tidak berkenan. Tetapi percayalah kepada kami, Pak Prabowo, bahwa kesetiaan dan loyalitas kami kepada Pak Prabowo bukan hanya dalam lapangan perjuangan dan perdebatan-perdebatan di televisi, tetapi kesetiaan dan loyalitas kami juga kami tunjukkan bahkan dalam untaian kata dan doa yang selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdoa agar Bapak Presiden terpilih kita nanti ini akan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju, bangsa yang disegani, dan kita meraih apa yang sama-sama kita citakan, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi mohon maaf Pak Prabowo, Kak Ketum izin sekali lagi kepada kita semua saya mohon maaf karena terlambat sekitar 5 menit. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walaupun terlambat tapi doanya sangat mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.